anak negeri di tengah terjerambat watak amora narkoba berajelera sebebas dia menyesal siapa saja porno aksi pornografi makin menggila. Jika anak bangsa masih banyak yang amora, jangan teriak mereka. Lebih baik diam dan berpikir malu kita. Demokrasi korporasi mencekam negeri ini. Keuangan yang maha kuasa korupsi menjadi budaya. Korupsi semakin melanda, nepotisme semakin menggila. Kerugian uang rakyat tak terkira. Jika pengkhianatan ini masih terus terjadi, jangan teriak. Lebih baik diam, berpikir malu kita. Luas negeri dipenuhi potensi sumber daya. Tanggal masih impor, namun beras masih impor, namun singkong masih impor, bahkan rektor pun impor. Negeri ini belum bisa mandiri memenuhi kebutuhan bangsanya sendiri. Jangan teriak, mereka lebih baik diam berpikir malu kita. Luas negeri ini jutaan hektar, namun lebih setengah dikuasai asing. Hingga rakyat tak lagi punya lahan luas berdesak-desakan di tanah yang sempit. Jika tanah negara belum mampu direbut kembali, sama-sama menanamkan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah keterpaparan COVID-19. Karena sekuat apapun upaya pemerintah daerah, tidak akan cukup apabila tidak didukung oleh masyarakat dengan mematuhi protokol kesehatan. Iya, alhamdulillah tadi saya sama Pak Okir Bupati selaku Forkombimda kan sudah kita menyampaikan laporan kemajuan pembangunan kita, bahwa kita dari ekonomi kita tumbuh positif ya 3,5%. Artinya apa? Artinya bahwa kita di tengah pandemi COVID-19, di mana beberapa daerah ekonominya runtuh bahkan pertumbuhannya minus, alhamdulillah tanah laut kita bisa tetap tumbuh positif 3,5%. Memang ini agak lebih rendah dengan tahun tadi, tapi ini wajar karena adanya pandemi COVID-19. Yang kedua, kita sudah berhasil mengendalikan COVID-19. Dengan tingkat kesembuhan 93% dari kasus 1.241 kasus. Nah, ini. Kemudian kita bisa mendorong di sisi-sisi produksi kita, pertanian, kemudian perkebunan kita, bahkan harga perkebunan kita justru meningkat. Kemudian kita di kesehatan, kita sudah bisa menjamin hampir seluruh warga masyarakat tanah laut sudah terdaftar di JKN, Jaminan Kesehatan Nasional. 98,06% rakyat tanah laut, sekitar 345 ribuan. Jadi masih ada sekitar 5.600 lagi yang belum terdaftar dalam JKN. Sehingga ini akan mempermudah pelayanan pada masyarakat kita di tanah laut. Kemudian dari 7 program semua tadi sudah saya laporkan, progres kita sangat baik. Kita berhasil mengambil infrastruktur kita, jalan kita bisa membangun 35 km lebih. Kemudian kunjungan PSC kita ya juga sudah lebih dari 1.800 yang kunjungan dokter secara gratis ke masyarakat. Artinya apa? Janji-janji saya yang saya sampaikan bersama Pak Okil Bupati dalam 3 tahun terakhir sudah bisa kita penuhi.
dan kemajuan desa kita. Kita sudah tidak ada lagi desa tertinggal, bahkan kita 2 desa mandiri sudah tahun ini. Nah, ini saya kira sebuah kemajuan nyata kita di dalam membina desa kita. Dan kita juga hadiah ulang tahun ke-55 ini, kita sebagai daerah Brooklyn kemarin diserahkan oleh Bapak Gubernur, dan kita ada 2 desa lagi yang mendapat penghargaan dari Kementerian LHK sebagai desa Brooklyn, desa Tirtajaya dan desa Asri Mulia. Nah, ini saya kira prestasi-prestasi yang diraih dalam ulang tahun ke-55 ini.